Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi syidaraini amin. Summa sa'ida ila sama'i saniyati. Kemudian ia Nabi naik kepada langit yang kedua. Wastabtaha Jibrilu, lalu malaikat Jibril minta dibukakan pintu langit yang kedua. Faqila, lalu dikatakan, man hadza, siapa ini? Qala Jibrilu, ia menjawab Jibril. Qila, dikatakan lagi, waman ma'aka, siapa orang yang bersama engkau? Qala Muhammadun, ia menjawab Muhammad. Qila, dikatakan lagi, aqad ursila ilaih, apakah sungguh ia telah diutus kepadanya? Qala na'am, ia telah diutus. Qila, dikatakan lagi, marhaban, marhaba, ya, ya, marhaban bihi wa ahlan. Haya hayyallahu min akhin wa min khalifatin, wa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Selamat datang. Marhaba, marhaba. Ya, selamat datang. Ya, marhaba bihi wa ahlan, hayyallahu min akhin wa min khalifatin. Selamat datang. Artinya begitu. Wa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu, sebaik-baik saudara, sebaik-baik khalifah. Wa ni'mal maji'u ja'a, dan sebaik-baik yang datang telah datang. Fa futiha lahuma, lalu dibukakan pintu langit, ya, yang kedua, bagi keduanya dibukakan. Falamma khalasa, maka tatkala keduanya berada di dalam, ya, di dalam langit yang kedua, ya. Idh huwa bi abil khalifati Isa bin Maryam, idh huwa bi ibnail khalati, tiba-tiba dia dengan, ya, dengan bersama, ya, tiba-tiba ia dengan dua putra bibinya, yaitu Isa bin Maryam, wa Yahya dan Yahya ibni Zakaria. Syabihu ahadihima, menyerupai salah satu daripada keduanya, misohibih, dengan sohibnya, dengan yang lainnya maksudnya. Bisyabihima wa sya'rihima, dengan baju keduanya dan rambut keduanya. Wa ma'ahuma nafarun, bersama keduanya ada rombongan, min kaumihima, daripada kaum keduanya. Wa idzan Isa ja'dun marbu'un yamilu ila humrati wal bayadi sabatur ra'si. Dan tiba-tiba ada, tiba-tiba Nabi Isa, ya, Nabi Isa adalah ja'dun, ya, berambut keriting, ya, Nabi Isa rambutnya keriting. Marbu'un, sedang, ya, sedang ukurannya. Marbu, enggak tinggi, enggak pendek, sedang, ya. Marbu,
yamilu ila al-umrati wal bayadi, putih kemerah-merahan, ya, gitu kita terjemahnya, mirip cenderung kepada ya merah dan putih, maksudnya putih kemerah-merahan, sabtur ra'si, lurus ya kepalanya, ya maksudnya rambut kepalanya ya, potongannya begitu rambut, ka'annama, seakan-akan bahwasannya kharaja, ia keluar, habis keluar, yang telah keluar, min dimasi ai min dimasin ai amamin, ya, habis keluar dari kamar mandi, simuhuhu bi Urwata bin Mas'udin As-Saqafi, menyerupai beliau dengan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Wa sallama alaihima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada keduanya. Faraddu alaihi salam, lalu mereka menjawab salam atas Nabi. Summa qala, kemudian keduanya berkata, marhaban bil akhi soleh wa nabi soleh, selamat datang dengan saudara yang soleh, nabi yang soleh. Wa da'awa lahu bi khairin, keduanya mendoakan untuk nabi dengan doa yang baik. Summa sa'ida ila sama'i salisati, kemudian nabi naik lagi ke langit yang ketiga. Ya. Tadi langit yang kedua. Fastaftaha Jibril, lalu malaikat Jibril minta dibukakan pintu langit ketiga. Qila, dikatakan, wa man hadza, siapa ini? Qala Jibril, yang menjawab Jibril. Qila, dikatakan, wa man ma'aka, siapa gerangan orang bersama engkau? Qala Muhammadun, yang menjawab Muhammad. Qila, dikatakan lagi, awa qad ursila ilai, apakah sungguh ia telah diutus kepadanya? Qala na'am, iya, sudah diutus. Qila, marhaban bihi wa ahlan hayaullah min akhin wa min khalifatin, fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Ya, dikatakan selamat datang, ya, jadi marhaban bihi wa ahlan hayaullah min akhin wa min khalifatin, ya, itu ucapan selamat datang, bahasa kita terjemahnya begitu langsung aja, selamat datang. Fa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu, sebaik-baik saudara, sebaik-baik khalifah, wa ni'mal maji'u ja'a, sebaik-baik yang datang telah datang. Fa putiha lahuma, lalu dibukakan bagi keduanya pintu langit ketiga. Falamma khalas, maka tatkala keduanya berada di dalam, idzan, tiba-tiba huwa, ya, Nabi bi Yusuf, bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Wa ma'ahu nafarun, bersamanya ada, ya, satu, ya, apa, rombongan, ya, min qaumin, daripada kaumnya. Fasallama alaihi, lalu ia memberi salam kepadanya. Faradda alaihi salam, lalu ia pun menjawab salamnya. Summa qala, kemudian ia berkata lagi, marhaban bil akhi soleh wa nabi soleh, selamat datang dengan saudara yang soleh, nabi yang soleh. Wa da'a lahu bi khairin, dan ia pun mendoakan, ya, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, doa yang baik. Wa idzan huwa qad u'tiya syatrul hasani, dan tiba-tiba ia sungguh telah diberikan bagian ganteng, ya, sebagian ganteng,
Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, ahsana ma khalaqallahu, paling bagus daripada apa yang telah Allah ciptakan. Paling bagus makhluk yang telah Allah ciptakan. Paling ganteng. Jadi Nabi Yusuf, ini satu riwayat, paling ganteng daripada apa yang Nabi ciptakan. Allah ciptakan, ya. Paling ganteng daripada apa yang Allah ciptakan. Nabi Yusuf. Di langit yang ketiga. Langit yang kedua, Nabi Isa. Langit yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf dikasih kegantengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak sombong Nabi Yusuf dikasih ganteng. Ya. Jangan kita dikasih ganteng lupa diri, ya. Kebanyakan begitu. Dikasih ganteng lupa diri. Tapi yang kebangetan lagi ganteng kagak, ya. Kaya kagak, sombong amat, ya. Apalagi begitu, ya. Jangan sampai. Jadilah orang yang tawadu, berendah diri. Qad faddalallahu, qad faddalanna sabil hasani. Sungguh Allah telah mengutamakan manusia dengan kegantengan, kebagusan, kegantengan. Ya. Kal qamari lailatal badri ala sa'iril kawakibi, seperti bulan di malam bulan purnama atas kalian bintang-bintang. Ya, bulan paling besar. Bintang yang lain kecil-kecil. Ya. Itu udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada beliau ganteng, kita alhamdulillah begini. Ya, jangan kita kagak nerima. Ya. Tapi kebanyakan orang dikasih rasa ganteng, ya. Jadi pede gitu. Iya, tapi jangan lupa diri, itu nikmat dari Allah. Biar apa? Biar percaya diri, ya. Allah kasih itu. Iya. Tapi orang yang bagus adalah orang yang selalu merendahkan diri. Nah, tawadu. Walaupun ganteng juga, ya, tawadu. Qul, katakanlah, man hadza, siapa ini? Ya Jibril. Qala akhuka Yusuf, saudara engkau Yusuf. Summa sa'ida ila sami rabbiyati, kemudian naik ia ke langit yang keempat. Fastafta'a Jibril, lalu Jibril minta dibukakan. Qila, dikatakan lagi, man hadza, siapa ini? Qala Jibril, dikatakan Jibril. Qila, wa man ma'aka, siapa orang bersama engkau? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Qila, dikatakan lagi, qad ursila ilai, apakah sungguh telah diutus kepadanya? Qala na'am iya. Qila marhaban bihi wa ahlan hayya Allah min akhin wa min khalifatin, wa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Ya. Selamat datang. Ya. Marhaban bihi wa ahlan hayya Allah min akhin wa min khalifatin, selamat datang. Wa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Sebaik-baik saudara, sebaik-baik khalifah, sebaik-baik yang datang telah datang. Fa futiha lahuma, lalu dibukakan kepada keduanya pintu, ya, langitnya dibukakan. Pintu langit yang keempat. Ya, jadi penjaganya tuh dijagain. Ada penjaganya, masing-masing langit ada penjaganya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, ini langit keempat, ada penjaganya. Falamma khalasa, maka tatkala keduanya telah berada di dalam, izan tiba-tiba huwa bi Idris, dengan Idris. Qad rafa'ahu Allahu makanan 'aliyan, sungguh ya Allah telah angkat beliau di tempat yang tinggi, ya. Wassalamu alaihi faradda alaihi salam, lalu Nabi memberi salam kepadanya dan ia pun menjawab salam atasnya. Summa qala marhaban bil akhi sholih wan nabiy sholih, selamat datang saudara yang soleh, nabi yang soleh.
summa da'alahu bi khairin. Kemudian Nabi Idris berdoa untuk Nabi dengan doa yang baik. Ya, jadi langit yang keempat Nabi Idris, langit yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga Nabi Yusuf, yang keempat Nabi Idris alaihim alaihimussalam. Ya, biar tahu tuh langit keberapa, langit keberapa gitu ya, siapa yang di situ. Summa sa'ida, kemudian naik lagi Nabi ila samail khamisati, ke langit yang kelima. Wastabta'a Jibrilu, lalu malaikat Jibril minta dibukakan. Qila, dikatakan lagi, man aza, siapa ini? Qala Jibrilu, dia menjawab Jibril. Qila, wa man ma'aka, dikatakan lagi, siapa bersama engkau? Qala Muhammadun, dia menjawab Muhammad. Wa qad ursila ilaih, apakah sungguh ia telah diutus? Qala na'am, iya, sudah diutus. Qila marhaban bihi wa ahlan hayya Allahu min akhin wa min khalifatin wa ni'mal akhu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Ya, kemudian dikatakan lagi marhaba bihi wa ahlan hayya Allah min akhin wa min khalifatin wa ni'mal, maka sebaik-baik saudara, sebaik-baik khalifah, dan sebaik-baik yang datang telah datang. Fafutiha, lalu dibukakanlah pintu langit itu. Ya, untuk keduanya, Nabi dan malaikat Jibril. Falamma ja'a, falamma khalasa, maka tatkala keduanya ya telah berada di dalam. Fa idzan huwa, maka tiba-tiba ia bi Harun, dengan Harun. Ya. Dengan Nabi Allah Harun. Jadi Nabi Allah Harun langit yang ke 5. Langit yang pertama Nabi, langit yang kedua Nabi Isa, langit yang ketiga Nabi, langit yang keempat Nabi, langit yang kelima Nabi Harun. Wanis mulik yatihi bayto, setengah jenggotnya warnanya putih. Wanis mulik, wanis buha saudau, dan setengah lagi warnanya hitam. Takadu tadribu ila surrati, hampir saja ya, sampai ya, tadribu mukul akan dia, maksudnya apa, sampai jenggotnya ke surrati, surah apa surahnya, pusernya, mintulia, dari saking panjangnya. Jadi jenggotnya sampai sini. Orang sono ada jenggotnya, kalau kita enggak ada jenggotnya. Ya. Jenggot-jenggotan ya. Jenggot-jenggotan. Ya. Hukum miara jenggot adalah sunnah. Wa haulahu qaumun, di sekitarnya ada kaum min bani Israel, daripada bani Israel. Wa huwa yaqussu alaihim, dan ia ya sedang berkisah kepada mereka. Wassalamu alaih, lalu ia memberi salam kepadanya. Faroda alaih salam, lalu ia menjawab salam. Summa qala, kemudian ia berkata, marhaba bil akhi salih wa nabi salih, selamat datang saudara yang soleh, nabi yang soleh. Jadi kita kalau ketemu sahabat bagus begini, marhaba bil akhi salih wa nabi salih, marhaba, atau bahasa kita, bahasa pujian, masya Allah, marhaba, marhaba, masya Allah,
saudara saya yang soleh, ya, masya Allah. Yang ganteng, yang soleh, masya Allah. Terima kasih. Orang besar datang ke rumah saya. Emang badannya gede lagi ya. Jadi ada kita memuji, gitu. Masya Allah, masya Allah. Ulama besar datang, padahal ulama biasa aja. Subhanallah, ulama besar. Jadi kita berusaha untuk menyenangkan orang yang datang ke rumah kita. Masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Udah lagi ngantuk banget gitu ya. Tapi kita harus begitu. Ya, berikan servis yang baik. Gitu. Subhanallah. Marhaba, marhaba. Silakan, silakan, silakan. Mau minum apa nih? Padahal minuman cuma ya, air bening doang. Ya. Artinya apa? Di sini pelajaran buat kita. Orang datang ke rumah kita, kita marhaba. Ya, ya. Kita farhan. Ya, marhaban. Senang kita. Sediain. Masya Allah. Suma da'ala'u bi khairin. Kemudian ia berdoa untuknya dengan doa kebaikan. Faqala man hadha ya Jibrilu. Ia berkata, siapa? Ya, jadi kemudian doa untuknya dengan kebaikan. Ini juga pelajaran. Jadi kita biasakan doa dengan yang baik. Masya Allah. Doa yang baik. Ya. Kita biasa sekarang zamannya zaman HP. Ya. Ada orang yang pakai HP habis jumpa kita, kita doain. Ya. Jangan kita kesal. Kita undang umpama lalu beliau enggak bisa hadir. Oh ya enggak apa-apa, semoga Ustaz sehat selalu, panjang umur, beres urusannya. Terima kasih Ustaz, mohon maaf mengganggu. Jangan orang kita undang dia kagak bisa datang, keselnya bukan main kita. Jangan begitu. Ya. Ini doain. Apalagi orang yang baik, orang yang udah berjasa sama kita. Ya. Jangan sampai kita buruk orang tua kita, guru kita. Ya. Baik, doain, doain, doain. Jangan suuzon kepada beliau. Ya. Jangan suuzon. Berbaik sangka. Berbaik sangka. Ya, berbaik sangka. Bahkan sama orang tua sekalipun dia zolim sama kita, kita tetap berbuat baik. Ya, jangan kita marah kepadanya, jangan, tetap berbuat baik walaupun dia umpama jahat sama kita. Ya. Umpama, tapi orang tua mah insyaallah baik ya. Ini umpama. Saking apa? Saking wajibnya kita berbuat baik sama orang tua. Ya. Berbuat baik. Ya. Man azza ya Jibril, siapa ini wahai Jibril? Qala azza rajulul muji muhabbab. Ini adalah seorang laki-laki yang dicinta, muhabbab. Ya. Muhabbab. Ya. Ini ar-rajul muhabbab. Siapa dia? Ar-rajul muhabbab, seorang laki-laki yang dicintai. Ya. Fi kaumi, pada kaumnya. Harun bin Imran, yaitu Harun bin Imran. Nabi Harun bin Imran. Wallahu a'lam bishawab, summa sa'idah.